Yordania memberikan respons atas ajakan Hamas melawan Israel di Jalur Gaza. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengajak masyarakat Yordania untuk bergabung dengan Hamas untuk menumpas Israel. Seruan itu diungkap oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Sayap Militer Hamas Abu Ubaidah dalam pernyataan terbaru dikutip pada Kamis 25 April 2024. Yordania sejauh ini menjadi negara Arab yang secara langsung terseret dalam konflik antara Israel dan Palestina serta barisan milisi pendukungnya. Terseretnya Yordania dalam konflik Israel-Palestina ini selain karena faktor geografis dan juga sejarah, juga karena mereka merupakan pemegang kendali dari badan wakaf pengelola Masjid Al-Aqsa di Al-Quds atau Yerusalem. Sebab Israel sendiri telah melakukan tindakan yang tidak patut terhadap tempat ibadah umat Muslim di sana, di mana para pemukim Yahudi ekstremis menyerbu Masjidil Haram Al-Aqsa dan melakukan praktik provokatif yang melanggar kesucian. Tindakan itu menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania. Dalam pernyataannya, Kementerian Yordania juga mengutuk pemberlakuan pembatasan masuknya jamaah Palestina ke Masjid Al-Aqsa. Diketahui aksi provokatif kelompok Yahudi ekstremis tersebut dalam beberapa hari kebelakang semakin masif dan gencar berkenaan dengan perayaan Hari Paskah Yahudi, di mana mereka berniat melakukan persembahan dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ritual peribadatan penyucian dari najis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.